Hai sahabat terkenal, kembali lagi bersama channel Daftar Terkenal. Kali ini akan membahas kabar dari dunia militer. Mari kita mulai. Turki mengatakan Indonesia dan Malaysia telah menyatakan minatnya untuk membeli drone bersenjata dari perusahaan pertahanan Turki Baykar. Perusahaan Baykar telah memasok senjata ke beberapa negara setelah keberhasilan di medan perang. Menteri Luar Negeri, Menlu, Turki Mevlut Cavusoglu dalam konferensi pers di Tokyo, Jepang, pada Senin, mengatakan banyak negara Asia, terutama Malaysia dan Indonesia, sangat tertarik dengan produk industri pertahanan kita. Kesepakatan sedang ditandatangani, kira-kira kalau benar Indonesia membeli drone ini, berapa banyak yang bakal diborong ya? Jaya selalu TNI, jaya selalu Indonesia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya, nyalakan juga loncengnya.